Nama saya Muhammad Saiful Nizam bin Jahaluddin, berusia 34 tahun. Saya adalah pemilik 48 Salai Smokehouse, iaitu kedai salai di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Sebenarnya ini perniagaan daripada keluarga mak saya lah. Mulanya saya ini hanya penerus tradisi perniagaan keluarga. Saya ini generasi ketiga sebenarnya. Sekarang ini masih diteruskan oleh abang saya dan saya. Saya minat dalam bidang-bidang produk makanan tradisional Negeri Sembilan ni. Saya ni anak muda Negeri Sembilan lagi lah, dan kalau tak dibuat dulu, budak-budak muda ni kurang kenal makanan tradisional Negeri Sembilan ni. Selain meneruskan legasi perniagaan family saya. Itulah salah satu sebab lah yang kenapa saya buat produk salai ni. Perbezaan kami mungkin dari segi kepelbagaian produk salai lah, mungkin melebihi daripada tempat yang lain. Selain daripada itik, daging, ikan keli, burung puyuh, ayam kampung, ayam telur atau ayam pencen, kami juga menawarkan benda yang agak rare sikit lah kan, anap salai. Anap tu jadi antara tarikan jugalah. Kadang-kadang hari Sabtu Ahad, kami dan rakan saya menggunakan maskot Kung Fu Panda masa saya dan Spiderman. Kadang-kadang jalan ni jam, kami nak buat orang yang tension jalan jam tu adalah tergolak-golak sikit, gembira sikit, lalu-lalang anak-anak yang malam-malam-malam. Ada yang berhenti ambil gambar, adalah sikit. Cabaran itu, memula tu macam besok lah. Memula tu kita tutup dalam masa PKP pertama tu dalam 2 bulan juga. Lepas tu PKPB. Dah slow-slow kedai boleh buka dengan norma-norma baru. Kami dah mula buat perhantaran. Kalau jauh tu kita menggunakan khidmat by express. Kalau yang jauh-jauh, tapi yang dekat-dekat ni kita try delivery. Tahun 2020 ni cabaran ni sangat kuatlah bagi kami peniaga jalanan ni. Pembiayaan yang saya terima tu sebagai untuk backup lah, backup perniagaan kami yang orang cakap cash flow kita semakin menurun. So sekarang ni tak boleh untuk mengembangkan perniagaan tu. Just untuk melangsungkan, meneruskan apa yang ada. Nasihat saya kepada usahawan-usahawan atau para bakal usahawan yang baru nak mula meniaga. Pertama sekali kita buat tu, kono ada minat. Apa sebab kita mulakan perniagaan tu dan kono ada ilmu. Dan bab modal, kita kena jalankan dululah perniagaan apa-apa supaya dapat bantuan daripada pihak bank seperti Agrobank. Bukan sekadar perniagaan tu saja. Perniagaan tu banyak cabaran. Contoh kita ambil marketing, hari ni marketing tak ada, tak jadi, kita dah putih asur. Mana putih asur tu jangan ada dalam sikap niaga ni. Kita kena reject dekat orang, produk kita kena reject. Kita putih asur tu jangan. Kita teruskan apa yang kita buat. Yang negatif, kita jangan berputih asur. Kita berlari di dalam track kita yang tersendiri. Jatuh berapa kali pun, bangun, jangan putih asur. Itulah maksud saya putih asur tu.